Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi hari ini kita nak sambung adab akhlak Islamiah kita, yang ini kertas 2. Ini set berapa? Kalau tak silap ustaz, ini set 3 kan? Yang ini adalah set 3. Ini set 3. Jadi set 3 ni adalah sukatan pelajaran untuk darjah 5. Ustaz tu 5 macam ni je kan? Darjah 5. Kalau set 2, okay, kalau set usah buat. Kalau set 2 mana lain lah. Kalau set 2 sukatan pelajaran dia darjah berapa? Sukatan pelajaran dia darjah 4. Kalau set 1 pula, kalau set 1 sukatan pelajaran dia awak tengok darjah 3. Sukatan pelajaran tu apa? Sukatan pelajaran tu adalah pelajaran yang ada dekat dalam set ni. Dia merangkumi masa darjah berapa punya pelajaran? Masa darjah 4. Yang ini dia ambil masa darjah 5. Jadi tu yang awak jumpa adab pemimpin lah, awak jumpa adab bersukan lah, awak jumpa banyak macam tu. Sebab apa? Sebab kita kan belajar darjah 5 akhlak dan tasawuf kan. Itulah dia ni, adab akhlak Islamiah ni akhlak dan tasawuf lah. Sama-sama. Jadi kita nak sambung. Ada 4 soalan. Soalan yang besar, soalan 1 kita mulakan. Okay, ini dia soalan 1 kita nak mulakan. Jawab semua soalan. 1. Tuliskan 2 adab bekerja. Jadi apa adab bekerja ni, awak kena bayangkan. Bila dia tanya macam ni, awak bayangkan. Okey, saya nak pergi kerja. Jadi apa adabnya nak pergi kerja ni? Boleh ke kita pakai pakaian yang yang tak tutup aurat? Pakai pakaian yang apa ni? Yang ketat ke, yang tak tutup aurat ke? Boleh ke? Tak. Berpakaian kemas dan menutup aurat. Ya, itu betul. Jawapan tu bagus. Berpakaian kemas dan menutup aurat. Okay, Ustaz tulis yang tu je lah Ustaz baru nak tengok dekat ni lah awak punya jawapan ni. Okay, tapi Ustaz rasa jawapan tu bagus. Jawapan tu bagus. Ustaz ambil jawapan Syazwani. Yang pertama, berpakaian. Pakaian kita ni macam mana? Ustaz tulis. Memakai. Belum tukar. Okay, Ustaz tukar jawi je. Okay, memakai pakaian. Nanti Ustaz besarkan ya. Sama. Pakaian yang kemas dan menutup urat. Okay. Menutup urat. Taklah. Gurau je. Menutup aurat. Saja je. Okay. Ini dia. Menutup aurat. Barulah betul. Kalau menutup urat. Apa dia? Menutup urat mana satu? Urat, urat dekat lengan tu. Cari uratnya. Cari uratnya, tutup lah. Tak adalah, saja je kan. Gurau-gurau kan. Okay, ini dia jawapannya. Macam besar sangat eh. Tapi tak apalah, okey lah ni. Okay, itu yang pertama. Jadi yang kedua, apa dia agak-agak? Boleh ke kita pergi kerja, lepas kita pergi lagi? Betul-betul. Apa jadi, Syazwan jawapannya? Menepati masa. Ya betul, menepati masa. Itu jawapan yang betul. Sekejap ya, Ustaz nak ni, setting ni. Biasa ada kat sini. Sini ke? Oh, sebab Ustaz tak tekan kot. Ustaz kena tekan ni. Ustaz kena right to left. Right to left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeli, tadi Ustaz cari awak. Ustaz sampai keluar tengok ni tak jumpa-jumpa Adeli. Nak cincot. Cincot, nak cincot. Okey, boleh cincot. Baru je mula Adeli. Ini baru soalan satu. Tepat-tepat lah Azli dat Azli datang. Adeli datang masih gerak gempur kan. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Baca bismillah Ustaz dulu. Lepas tu mula belajar. Ya, Ustaz baca pen drive tu yang mana Ustaz? Tu alat yang mana? Pen drive? Itu latihan eh? Sekejap, tak faham. Apa dia? Itu latihan ke akhlak tu? Akhlak ni yang sekarang ni ke? Ya, Ustaz bagi kat grup tu. Oh, sebenarnya yang Ustaz bagi kat grup tu, Ustaz dah bagi dekat masa hari Isnin. Ustaz terpengaruh dengan Sir Fati ke? Sir Fati siapa tu? Saya cuba buat tak kenal. Taklah, Ustaz selalu tengok juga dia. Ni Adli, Ustaz dah bagi dah sebenarnya masa hari Isnin. Masa Isnin tu Ustaz dah bagi dan ni juga. Jadi sama je. Tapi Ustaz bagi lagi hari ni sebab takut Ustaz awak terlupa. Kan?
Sebab hari Oh. Selasa tak ada, hari Rabu kita tak buat gerak gempur. Jadi 2 hari tak ada tu kan. Jadi Ustaz, Ustaz takut awak terlupa. Jadi Ustaz bagi lagi sekali dekat dalam grup. Sama lah dengan makwan satu juga. Ustaz bagi lagi sekali. Gak gempur yang hak yang set tu yang set tiga yang kertas 5 hingga berapa Ustaz? 12 tu saya belum buat lagi. Ada yang hantar yang lama kan? Itu saya belum buat lagi. Malam ni saya nak buat. Okey. Malam ni buat sekali dengan ni lah terus. Ni tak banyak ni, sikit je. Yang semalam punya. Sekali yang semalam. Semalam bahasa Arab. Betul-betul? Belum hantar juga. Adli pun belum hantar. Tak apa. Nanti malam nanti buat. Lepas tu nanti siapkan. Esok buat yang tu pula. Yang ustaz yang hari ni pula. Esok buat yang hari ni. Betul-betul. Bagus-bagus. Nanti buat. Lepas tu hantar kat ustaz. Nanti ustaz tanda insyaAllah. Malam ni ada Yasin ni. Jangan lupa. Malam ni ada Yasin. Nanti ustaz bagi link lepas kelas nanti. Okey, kita sambung balik. Kita sambung tadi iklan sekejap eh, Syazwan. Apa tadi jawapan Syazwan? Ustaz ada dengar menepati masa, betul ke? Menepati masa. Betul tu. Jadinya, adab bekerja, takkanlah kita nak datang kerja. Kita dah pakai kemas, dah menutup aurat dah bagus. Datang pula lambat. Boleh ke? Tak boleh. Jadi dalam adab bekerja, kita kena menepati masa. Datang awal lagi bagus. Kita tulis macam ni eh. Datang. Apa dia? Awal. Datang lambat, nanti kan bos dah sampai. Nanti bos pula sampai. Bos kata, bos lambat datang hari ni. Ha, cakap macam tu kan. Biasalah dalam drama Melayu. Datang awal dan menepati masa. Dan menepati masa. Jadi bila kita menepati masa, maka kita adalah pekerja yang baik. Kerja yang bagus lah. Okay, bisa ambil yang ni. Ustaz, pergi dulu awal. Okay. Nak screenshot ke? Okay, Ustaz ada juga kat atas ni. Nanti boleh screenshot sebelum Ustaz nak pergi bawah ni. Amir datang ke kerja pukul 10 pagi. Astagfirullahalazim. Jelaskan dua akibat perbuatan tersebut. Sebenarnya kalau kita tengoklah dekat sini, walaupun awak kata pukul 10 tu kenapa kan? Sebenarnya pukul 10 ni maksudnya apa? Pukul 10 ni maksudnya lambat. Kebiasaannya masuk kerja pukul berapa? Pukul 8 pagi. Ustaz nak tulis kosong-kosong lagi, tak payahlah. Pukul 8 pagi sebenarnya. Tapi dia datang pukul 10. Wah, sedap dia ni datang pukul 10. Kan? Jadi. Ustaz. Yang lagi best tak payah datang Ustaz. Lagi best tak datang, MC lah terus tu. kalau MC tak apa, ini dia ponteng. Dia ponteng. Kalau sekolah ponteng, okeylah. Kena bagi surat lah. Tapi ni kalau kerja ponteng, tak boleh sebenarnya. Lama-lama nanti kena berhenti, kena pecat kan. Jadi tapi dia hadir juga. Okey. Okey, ini dia. Jadi apa akibat dia? Bila Amir ni dia datang lambat, apa akibat dia awak rasa? Marahi majikan. Ya, dimarahi oleh majikan. Tu pun boleh. Dimarahi oleh majikan. Lepas tu majikan pun ambil lah tindakan dekat atas dia kan. Okey, kejap. Ustaz tulis dulu dia ambil. Ustaz, majikan tu apa? Majikan tu bos. Bos tu sebenarnya bahasa Inggeris. Tapi kita selalu cakap bos-bos kan. Tapi sebenarnya bos tu bahasa Inggeris. Di bahasa Melayu kan BOS jadi. Tapi sebenarnya itu pun pada Ustaz tetap jadi bahasa Inggeris juga tu. Tak tahulah, Ustaz pun tak pasti kan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu yang betulnya adalah majikan. Majikan tu maksudnya kita punya bos lah kat tempat kerja. Tapi kita dah biasa cakap bos kan. Sebenarnya majikan dalam bahasa Melayu. Okay, tadi apa tadi? Lupa dah. Syazwan ni cakap. Apa Syazwan ni tadi? Dimarahi. Okay, dimarahi. Dimarahi oleh majikan. Jadi majikan tu sebenarnya bos. Bos. Majikan. Majikan. Tu dia. Okay, yang kedua. Agak-agak apa? Alamak, dia ke sana pula lah. Kita tekan jap. Okay, tentukan. Betul. Dimarahi oleh majikan dah. Kita boleh tulis dekat sini, diambil tindakan ataupun boleh diambilkan ataupun kita boleh cakap prestasi kerja dia menurun. Yelah, dia kalau datang awal, dia dapat siapkan kerja. Tapi ni datang lambat, datang lambat, datang lambat. Lama-lama kan, terus tak datang kan. Kan? Dipecat. Dia boleh dipecat. Jadi, jika dia datang lambat macam ni, prestasi kerja dia
menurun. Beres. Tasi kerja. Sekarang berapa Ustaz? Apa dia? Sekarang nombor berapa? Sekarang baru 1, 2. Soalan 1, nombor 2. Nanti satu kertas tu saya nak screenshot. Okey, terus satu kertas ni senang eh. Okey, okey. Boleh? Betul? Okey, nanti ingatkan Ustaz. Okey, kita jawab soalan 3. Sampai 3 lah ni. Lepas tu baru screenshot. Oh, cincot. Okey, cincot nanti eh. Okey, Anis baru sungguh-sungguh. Yang 5 hingga 12 tu nanti Ustaz hantar link YouTube dia Ustaz. Saya nak tengok. 5 hingga 12? Alah, yang lepas tu. Oh, yang lepas ni 31 hingga 50. Ah, 31 hingga 50. Oh, yang tu. Okey, nanti Ustaz linkkan bagi dekat awak. Dia awal-awal masa video tu yang Ustaz rakam awal-awal Ustaz terangkan sikit pasal UPKK. Lepas Ustaz terangkan UPKK baru mula gerak gempur tu. Jadi awak kena dengar sikit lah dekat UPKK tu. Kalau tak pernah awak cepatkan lah video tu. UPKK tu tak lama pun Ustaz ambil dalam 5 ke 10 minit dia macam tu. Ustaz sini dah azan. Oh, tempat Ustaz tak azan. Ustaz Ustaz sekarang ni masih dekat ni lagi. Emoji apa tu Ustaz? Apa England? Apa? Emoji apa tu? Emoji apa? Oh tak tahu tu Ustaz. TikTok. Dia TikTok punya geng. Ustaz tak pandai sangat TikTok. Ustaz. Kerja apa yang start pukul 8 tu? Kerja apa yang start pukul 8? Itu biasanya kerja pejabat lah. Biasa kebanyakan apa kerja pejabat. Kadang tapi ada je kerja pejabat start pukul 9. Ustaz ada buat video ni bukan dari TikTok. TikTok eh. Ustaz. Pukul 8 tu pergi masjid. 8 pagi? Pergi masjid? Masjid malam? Azan. Okey, kita berhenti 2 minit sekejap. Ustaz tulis jawapan. Nanti screenshot. Lepas tu kita mula balik 2 minit.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah was salati qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila wa syarafa wad darajatan 'aliyata wa rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma dafa'inna al-bala'a wal waba' khususan al-waba' virus corona wal ghala' wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldana 'ammah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh wa sallam alhamdulillah rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Tak, saya nak screenshot nombor 7. 7. Muka surat 7 yang atas tu. Oh, atas muka surat 7. Muka surat 7 kita tak ada. Oh ni nak screenshot ni yang lepas punya Adli. Hah? Ni yang minggu lepas. Yang minggu lepas ini yang masa hari is. Ada screenshot eh. Okey, boleh lah. Boleh screenshot. Yang minggu lepas yang yang mana ustaz? Yang 31 hingga 50 tu ke? Inilah dia. Bukan minggu lepas, masa hari Isnin. Bukan minggu lepas, hari Isnin. Hari Ahad. Wawah satu. Wawah dua hari masa, Isnin. Masa hari Isnin tu, dia buat tu lah. Masa hari Isnin kita buat ni lah. Tapi ustaz buat video. Masa untuk wawah dua. Wawah satu buat Google Meet. Jadi nanti kalau Adli nak ni, yang atas ni semua masa hari Isnin ni, Adli boleh tengok dekat video. Nanti ustaz bagi link. Ya ustaz, saya tengok jap. Okey, boleh. Okey, tengok dulu. Okey, kita pula sambung soalan 2. Tadi dah siap dah ni. Ini sekarang soalan nombor 2. InsyaAllah tak banyak pun ni. Kita cuba habiskan dalam masa sampai 4:30 ni. Ustaz, itu sampai nombor ustaz berapa? Ustaz, nombor 3 lah tadi. Ustaz nombor 3. Yang habis ni, yang Ahli Islamiah ni habis sampai nombor berapa? Sampai soalan 4. Ni ada soalan 3. Lepas tu dia ada soalan 4. So habis tu je. Tu dia ada soalan 5. Ustaz nombor 3. Lepas tu dia ada soalan 5 je. Sempat 5. Ustaz nak? Ustaz, saya dah. Apa tu Zakuan? Ustaz. Nak screenshot. Yang mana? Yang soalan 1 tadi? Soalan 1 nombor 3. Okey. Dah cincot lah. Tadi Ustaz ada tu dekat chat tu. Boleh cincot. Masih ajan tadi. Aizan pun dia ajan. Ustaz, saya dah. Dah tengok? Dah tengok dah yang itu lah. Yang soalan 30 hingga 31 hingga 50. Tapi belum buat? Tapi belum buat. Okey, tak apa. Nanti buat. Kalau awak nak tengok, video tu awak pause lah. Pause nanti ada ni, tu salin jawapan. Video lagi senang nanya, kan? Okey dah eh. Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan 2. Tapi soalan 2 ni soalan yang besar lah. Yang kecil-kecil dia ni 1, 2, 3. Ni yang kecil-kecil. Ni soalan 4 berdasarkan. Ni 4. Ni kan sampai 4. Okey, kita pergi satu dulu. Nyatakan dua adab berjual beli. Baru je kita belajar hari tu. Berjual beli. Apa adab kita ketika kita nak berjual beli? Kalau lah kita... Ustaz, ni muka surat 9. Ni muka surat apa? Muka surat 9. Muka surat 9. Okey, kalaulah kita seorang penjual, adakah kita apa dia? Nanti nak screenshot. Boleh. Nanti saya bagi, Okey, kalau kita betul. Apa jawapan dia ni? Saya sebenarnya? Tiada riba. Tiada riba. Boleh betul? Sebab apa? Sebab riba tu adalah haram. Tapi kita ambil kita buat macam ni dulu. Bila kita dia tanya apakah adab ini? Apakah adab ini? Apakah adab itu? Kita pertama sekali kita bayangkan kita berada di tempat situ. Sekarang ni dikata adab berjual beli. Okey, kita bayangkan kita seorang penjual dulu. Kita nak jual barang. Boleh ke kita ini menipu dalam jual beli kita? Tak boleh. Jadi kita kena cakap apa? Ustaz. Jujur dan amanah. Ya, apa dia?
cakap sopan dengan pelanggan. Nah, betul. Itu pun boleh. Okay, kita tulis dulu jujur dan amanah. Maksudnya dia tidak menipu. Ataupun kita tulislah tidak menipu dalam jual beli pun boleh. Jujur dan amanah pun boleh juga. Ataupun macam jawapan Syazwani tadi pun boleh juga. Sebenarnya semua jawapan tadi betul berkaitan dengan jual beli. Okey, lepas tu kita bayangkan lagi. Kita dah jujur, kita dah amanah. Apabila pembeli datang, pelanggan datang, adakah kita boleh bercakap dengan cakap yang kasar? Tak boleh. Tak. Macam jawapan Afif tadi, bercakap dengan sopan. Kan? Bercakap dengan sopan. Ini dia. Ini jawapan dia. Okey. Seterusnya, satu lagi bawah ni. Okey, kita tengok dulu. Amir. Lagi kan nama dia? Amir menaikkan harga barang sesuka hati. Tuliskan dua akibat. Dia nak apa? Dia nak dua akibat daripada perbuatan Amir ni. Kalau dah dia naikkan harga dengan sesuka hati, pelanggan akan sentiasa beli kat tempat dia ke? Tak. Awak pun tengok, hari tu baru je beli burger kat sini, harga je RM2.5. Tiba-tiba beli burger lagi kat sini, dah harga RM4. Jadi awak nak beli ke tak? Awak pun carilah kedai lain. Jadi awak boleh cakap apa dekat situ? Awak boleh cakap jawapannya berlakunya penipuan. Ataupun kita cakap menjual barangan yang berkualiti dan dah. Pelanggan akan semakin berkurangan. Itu betul. Pelanggan akan semakin berkurangan. Yalah, sebab dia naikkan harga. Sorry. Paling... apa tu? Ustaz tak sempat baca. Paling berkurang ke tadi? Nanti Ustaz tengok dekat chat. Ustaz tulis dulu. Ustaz nak tulis apa ni? Ni dia. Ustaz nak ni. Okey, Ustaz nak tulis. Pelanggan berkurang apa dia? Ustaz salah tulis. Yang tadi tu. Ustaz salah tulis. Yang mana? Ustaz nak tengok soalan tiga. Paling berkurang. Ustaz salah tulis dengan bercakap decan. Sebenarnya ni bukan salah tulis, ni logat. Ni logat. Tak adalah salah tulis sebenarnya. Dengan decan pula. Apa decan? Baik, bercakap decan copan. Showman pula kan? Decan copan. Okey. Pelanggan berkurangan. Okey, sorry. Pelanggan berkurangan. Okey, itu satu. Yang kedua, apa lagi awak fikir-fikir? Bila tiba-tiba orang tu, kejap harga turun, kejap harga naik, kejap harga turun, kejap harga naik. Maka dia ada buat apa? Dia buat satu penipuan lah dekat jual beli dia, kan? Tengok, harga tu burger baru RM2, tiba-tiba hari ni jadi RM4. So akan datang jadi RM2 balik. Jadi kat situ berlaku penipuan. Jadi apa akibatnya? Soalan yang sama je. Ni macam soalan yang sama je, macam minggu lepas. Tak adalah, minggu lepas kita buat lain. Yalah, minggu lepas kan kita buat kertas satu. Berlaku ni penipuan. Apa dia? Ada kertas dua juga. Ni kertas dua kan kita sambung. Hari tu kertas satu. Ni kertas dua. Ini kita sambung kertas dua. Betul. Tuliskan dua ciri-ciri barangan jual beli dalam Islam. Apa ciri-ciri barangan tu? Bolehkah kita jual barangan yang haram? Jadi barangan halal tu dan bersih. Halal dan bersih. Bagus jawapan tu, Ustaz suka. Halal dan bersih. Okey. Bagus. Halal, yang penting halal dulu. Kemudian dan bersih. Tak boleh barangan tu barangan yang kotor kita jual, bersih. Lainlah kalau kita ni jual baja. Baja tu memanglah daripada tai ayam, kan? Tapi kita guna bukannya untuk makan. Baja tak ada orang makan tai ayam. Orang nak buat untuk tanaman. Memanglah. Maksudnya bersih ini adalah contoh kita jual makanan. Burger dah tadi kan, kita jual burger. Adakah kita nak serve ataupun kita nak sediakan burger tu dalam keadaan yang kotor? Tak boleh lah kan. Kena dah dalam keadaan yang bersih. Okay, yang kedua apa agak-agak? Ciri-cirinya apa? Boleh ke benda tu dalam keadaan yang dah busuk ke, tak berkualiti? Tak. Tak boleh. Jadi mesti barangan tu berkuah. Liti. Kalau buah, mestilah buah tu yang masaknya elok. Bukannya dah masak lepas tu dah busuk. Tetapi kita tetap jual, tak boleh. Berkualiti dan berkeadaan baik. Berkualiti pun boleh lah. Ustaz tulis berkualiti je.
berkualiti dan baik lah. Sedap sikit. Berkualiti dan baik. Sedap lah sikit ayat dia kan. Okay. Selesai. Lagi satu soalan. Tuliskan dua adab ketika bermesyuarat. Ni adab bermesyuarat baru. Tadi kita belajar apa? Pemimpin kan? Apa dia? Apa dia? Nak tengok nombor tiga. Oh, nak tengok nombor tiga. Okay, boleh? Boleh tengok. Itu dia. Okey dah. Okey dah. Kita pergi nombor empat pula. Iaitu adab ketika mesyuarat. Jadi kalau kita bayangkan, pertama sekali kita bayangkan, kita dalam mesyuarat. Apa adab kita? Boleh ke kita gunakan kata-kata yang kasar? Tak boleh. Tak boleh. Apa dia? Berbincang dengan aman. Betul, berbincang dengan aman. Tapi kalau kita nak berbincang dengan aman, maka kita kena gunakan kata-kata yang sopan. Jadi pertama sekali, kita bayangkan, okey, kita dalam mesyuarat nak berbincang dengan kawan-kawan, bolehkah kita cakap kasar? Tak boleh. Tak boleh. Kita cakap dengan sopan. Kita pun tulislah. Bercakap kap dengan sopan. Cakap dengan sopan. Okey, apa lagi agak-agak? Kalau kita ada idea, memberi idea yang bernas. Betul tak? Memberi. Kalau kita tak tahu, alamak macam mana ustaz nak eja idea? Kita pun fikir-fikir, alamak tak boleh lah, tak pandai eja idea. Kita pun tulislah pendapat. Pendapat kita, kan? Kita pun tulis memberi pendapat yang bernas. Yang bernas. Bernas tu apa? Maksudnya bagus lah. Okay, bernas tu bagus, bijak, itulah dia. Okay, nak cincot kan Adli? Ustaz kecilkan sikit. Daripada soalan satu. Alamak dia lari. Ini dia. Daripada muka surat 9. Inilah. Ini dia, muka surat 9. Daripada atas sampai bawah, satu muka surat. Okay, cincot. Ustaz. Apa dia? Yang nombor empat tu, yang soalan nombor dua tu apa ustaz? Nombor empat soalan nombor dua. Ni. Memberi pendapat yang bernas. Okey. Dah cincat dah Adli? Dah eh? Okey. Ustaz pergi satu-satu tadi. Afif nak tengok ni kan empat. Okey. Ini dia. Bercakap dengan sopan, memberi pendapat yang bernas. Okey. Okay, seterusnya, kita tengok soalan seterusnya, ini dia. Soalan tiga, sikit je lagi. Soalan satu dan dua berdasarkan gambar. Jadi kita nampak gambar ni ada ayah, ada ibu, ada anak. Jadi dia ketanya apa? Tuliskan dua adab semasa melakukan aktiviti di atas. Okey, kalau kita nampak dekat sini ada dua aktiviti. Aktiviti riadah, adab, ada dua adab kat sini. Adab ketika keluar rumah, adab berjalan, adab mungkin adab bersukan, adab beriadah mungkin kan. Kita boleh kaitkan dengan berbagai adab dekat situ. Jadi kalau pertama sekali kita tengok dekat sini dia nak dua adab. Okay, kita bayangkanlah kita ni seorang lelaki ni. Kalau lelaki lah. Kita bayangkan kita dengan isteri kita kat sebelah. Ni anak kita sebelah ni. Jadi kita dah berkahwin, ada isteri, ada anak. Kita keluar. Jadi kita keluar ni, boleh ke kita bawa anak dengan isteri kita semua ni dalam keadaan yang tidak menutup aurat? Pakaian-pakaian yang ketat, tak menutup aurat. Jadi bila keluar je macam ni, pastikan pakaian kita memakai pakaian yang menutup aurat. Itu yang pertama sekali. Kerana apa? Tutup aurat ni wajib, kan? Okey, kita tulis kat sini. Memakai. Jadi jawapan awak agak lebih kurang ya semuanya. Memakai pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat. Aurat. Macam tadi yang Ustaz tuliskan urat kan. Tapi aurat ni. Okey. Jadi awak boleh je gunakan jawapan yang sama. Tapi bukannya dua jawapan kat sini sama. Jawapan yang tadi tu tadilah. Soalan lain. Ni soalan lain. Cik mentang-mentang ada coaching, dia tunjuk kat kita. Okey. Soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, lagi lain apa? Kita dah tutup aurat. Boleh ke apa lagi kita nak buat? Dia tunjuk dekat sini. Kalau dekat sini kan, boleh kita katakan tadi adab bersukan, adab beriadah kan? Okey, kalau lah adab bersukan.
dia bersukan, mungkin dia jogging, mungkinlah. Tapi kalau kita nak tengok-tengok, macam bukan bersukan. Kita tengok adat berjalan lah. Okay, adat berjalan. Bersenam. Adat bersenam ke bersukan lah, sama lah tu. Kenapa dia sangkut? Tak tahulah, macam. Okay, jadinya ini kita kita ambil lah. Ini. Dengar. Ustaz. Ya? Yeah? Hello? Dengar, tadi tersangkut. Ustaz. Hello? Ustaz dengar. Sangkut-sangkut. Ustaz? La ilah illallah. Habis kan? Sangkut-sangkut lagi. Sangkut-sangkut lagi kan? Okay, tak apalah, tak apa. Okey, kita teruskan. Memakai pakaian yang menutup aurat. Itu ada berjalan tak? Sangkut-sangkut lagi. Sangkut-sangkut lagi, Acap. Tak apa, Acap cuba betulkan sikit. Repair-repair wire tu. Lah. Masih sangkut macam mana? Tak. Okey, tak sangkut. Alifafal. Tak, Acap tak sangkut. Ke Acap yang sangkut ni? Misal tak tahulah. Lain dia kot. Sebab kita dengar tak sangkut, tapi dia dengar sangkut kan? Kan? Okey. Memakai pakaian yang untuk aurat, itu adab berjalan. Lagi adab berjalan apa? Bila kita nak berjalan, kita kena mulakan dengan basmalah dan doa. Memulakan dengan basmalah dan doa. Jadi bacalah bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu berjalan. Lepas tu ataupun nak baca doa. Bismillahitawakkaltu anallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh juga. Ataupun nak baca doa naik kenderaan pun boleh. Kan? Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Amin. Bagus. Okey, selesai. Nombor 2. Ustaz. Apa dia? Ustaz dengar tak? Dengar? Saya nak tengok Ustaz, saya nak screenshot. Boleh? Tak dengar lagi kot. Dengar, Acap dengar. Sampai hati cakap Ustaz. Boleh dah. Okey, tuliskan dua larangan semasa melakukan aktiviti ini. Kalau kita tengok tadi, adab berjalan kan kita ambil. Okey, kita agak-agak, oh ni adab berjalan kot. Okey, jadi kita apa larang semasa jalan? Jawapannya antaranya bila kita ada berjalan. Dia tak ada dengar. Dengar, Ustaz. Dengar, Acap. Saya tak dengar, Ustaz. Tadi dengar, sekarang tak dengar. Saya dengar. Tak dengar ni. Acap kan macam dekat alam lain dah. Saya tak dengar, Ustaz. Saya dengar. Semua dengar, Acap. Saya masuk gua kot dah. Jap. Okey, tak apa. Betul-betulkan dulu. Dah dengar. Alhamdulillah. Dah boleh. Alhamdulillah. Okey. Apalah. Saya hidupkan dua-dua. Wi-Fi dengan line saya. Terbaiklah. Kaya. Okey. Larangan semasa melakukan aktiviti di atas. Jadi kalau kita ada berjalan, kita jalan dengan family, kita jalan dengan keluarga. Boleh ke kita pula berlari? Maksudnya berlari dengan apa? Okey, kejap deh. Kita tengok kat sini apa adab berjalan dia. Menimbulkan dekat sini kan. Dia tak adab berjalan. Dia tulis adab bersukan. Kalau kita tunjuk kat gambar ni, dia cakap dekat sini adab bersukan. Jadi bila adab bersukan, kita tengok kan pakaian dia tak kena pula kan dengan pakaian sukan. Tapi sebenarnya boleh je kita nak cakap adab bersukan. Sebab kita nampak dia dekat taman rekreasi ni. Kita boleh cakap dia adab bersukan juga. Jadi pun banyak jawapan. Adab berjalan, adab bersukan, adab rianda, sama lah tu kan. Jadi okeylah, kita pun bolehlah tulis. Datang awal tak boleh. Kita nak tulis apa ni? Adab berjalan. Set. Apa dia? Ada lagi idea. Lagi berapa? Oh dah 4-3-2. Okey. Ini soalan 4. Ustaz rasa kita sambung minggu depan soalan 4 dengan soalan 5 ni, anak tak? Kan? Kita sambung minggu depan. Jadi kita habiskan sikit nombor 2 yang mengenai nombor 3. Itu je. Pukul soal berapa, Ustaz? Sampai pukul soal 10 je. Hari ni 8, 9, 10. Okey lah tu 3 muka surat. Banyak lah. Kan? Okey. Ni. Bagi sikit jawapan awak apa ni? Ustaz beli pula jadi ni. Dua larangan semasa melakukan aktiviti ini. Apa larangan semasa adab berjalan? Larangan dia? Bila lama saya keluar tadi. Berlari kan? Berlari. Ustaz masih dengar tak? Acap okey.
Sekejap, okey. Ustaz dengar tak suara saya? Dengar. Okey, sekejap, okey. Dengar. Ustaz dengar tak suara saya? Okay. Kalau kita ambil adab. Okey, kita ambil jawab. Ha? Ya, dengar, sekejap. Ha? Dengar lah. Ustaz lah. Aduh. Acap kalau tak boleh tu ni. Dengar. Type chat kat komen tu. Ha. Geram lah kan dengar acap kan. Macam kita tak dengar lagi pula. Padahal acap tak dengar. Acap dengar dia buat kereta. Okey sikit lagi. Ha. Acap nak kena rasing kan. Kena rasing kan dia tu. Okey sikit lagi ni. Soalan tiga. Mengawal. Okey. Berdendam melanggar peraturan permainan. Jawapannya tu. Tapi sebenarnya kita ambil adab berjalan. Okey, tak apalah. Kat sini kita ambil yang dekat gambar atas tu adab bersukan. Jadi kalau adab bersukan, tak bolehlah kita ini melanggar peraturan permainan. Kita ambil lah ni jawapan dia. Sebab sebenarnya kita ambil dekat atas tadi tu adab berjalan. Jadi kalau adab berjalan tak kenalah ni jawapan dia. Melanggar peraturan permainan. Tapi sekarang ni kita pun kan bebaskan benda ni. Dia tak ada jangkakan pun itu aktiviti apa. Jadi kita boleh tulis aktiviti berjalan, aktiviti pula adab berjalan ataupun adab bersukan. Jadi melanggar peraturan permainan satu. Yang kedua adalah apa? Tiada semangat pasukan kan? Tiada semangat pasukan. Jangan asyik lari lah ni. Ini yang buat dia lambat ni sikit. Tiada semangat pasukan. Okay, siap. Last but not least. Okay, ni dia sikit lagi. Yang ketiga, nyatakan akibat daripada perbuatan Amirul. Amirul Ustaz. Saya dah tengok atas, Ustaz. Boleh? Ni? Nak tengok soalan nombor dua boleh? Boleh ni. Ustaz dah ada kat atas. Okey. Amirul mempertikaikan keputusan pengadil ketika bermain bola sepak. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey. Kat sini barulah jelas dia nak apa? Adab bermain. Jadi bila dia buat macam ni, dia mempertikaikan pengadil, keputusan pengadil. Maka apa akibat dia? Boleh menyebabkan pergaduhan. Boleh. Ataupun kita tulis menyebabkan. Kecil lah. Sorry. Menyebabkan pergaduhan. Okay, kita sampai sini je Nanti akan datang kita sambung lagi. InsyaAllah. Episode akan datang. Okay, lagi satu. Menyebabkan pergaduhan dan mencemarkan maruah diri. Mencemarkan maruah diri. Okay, ni dia. Okay, boleh cincot, boleh tengok. Boleh ni usap bawah sikit. Okay, ni dia. Okay. Itu dia habis. Alhamdulillah. Tak dengar? Apa dia? Tak faham. Oh, nak cincot satu page. Satu muka surat. Okay, ni dia. Sekejap, Ustaz. Pekejap. Sekejap alamak. Lagi tu. Sekejap. Okay, nampak tak? Yang nombor tiga. Tiga. Muka surat. Ustaz rekod tak? Ustaz rekod ada dalam YouTube nanti. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe semua. Kalau tak, Ustaz ban awak. Taklah. Fahri selalu subscribe. Itu baiklah. Tak, saya subscribe. Dah, boleh dah cincat Alhamdulillah. Apa dia? Muka surat 10 ada 3 soalan je ke? Muka surat 10 ada 3 soalan sahaja. Lepas tu habis. Lepas tu muka surat 11. Muka surat 12 ni kita buat minggu depan insyaAllah. Okay, apa dia? Saya nak screenshot. Screenshot, okay boleh. Okey, jadi itu sahaja untuk kita punya gerak gempur akhlak set 3 kertas 2. Akan datang kita sambung sikit lagi soalan 4 dan soalan 5. Jumpa minggu depan. Ni untuk video dia. Okey.